perempuan macam tu layak duduk bawah tapak kaki kita je. Bukan Lani yang layak duduk dekat tapak kaki. Tapi kau, manusia hati bangkai macam kau ni tak layak dibuat bini lah. Eh, kau keluar! Aku tak nak tengok muka kau lagi. Kau dengar, kau dengar. Kau jangan sekali-sekali nak hina isteri aku, kau faham tak? Kau jangan sampai aku tampar muka kau! Sarah, kau jangan nak berlagak. Kau ingat aku kemaruk nak jadi bini kau? Tak! Tak kuasa aku nak terperap dalam rumah, jaga makan minum kau! Memang sesuai bini. Memang dia je yang sanggup layan kau macam tuan. Sebab dari kecil pun kerja dia jadi hamba pulang. Keluar! Kau jangan tunjuk muka kau lagi depan aku. Keluar! Eh, aku tak heranlah. Kau pergilah. Kau pergi cari perempuan kampung tu sebab dia je yang layak untuk kau. Sebenarnya Lani rindu dekat Nil dengan Afiq. Tapi Lani tak nak tengok muka dia. Lani benci sangat kat dia. Kau kena lawan perasaan kau ni. Aku bukan suruh kau terima Zaro tu pun. Aku suruh kau ketepikan dia demi anak-anak kau. Sian anak-anak tu. Jangan jadikan dia mangsa sebab benci kau. Sebab dendam kau ke orang lain. Lani, nanti dulu. Apa ni pegang-pegang? Okey. Okey, abang tak pegang. Tapi abang nak cakap Lani, tolonglah sekejap je. Saya tak nak tengok kau lagi. Awak faham tak? Awak ni kenapa? Awak nak saya mati ke bawa puas hati? Pergilah balik. Pergilah!